putihnya dihama dari bunga lavender. Caranya adalah kita memotong bunga atau tanaman yang terkena kutu putih. Nanti tanaman lavender akan kembali sehat. Dan ini seandainya ada yang satu bagian full seperti ini terkena, kita perhatikan bila batangnya masih ada yang sehat, kita tinggal menghilangkan kutu putihnya. Nanti bisa kita tanam kembali. Seperti ini contohnya. Ini meskipun kecil atau hanya separuh dari satu yang utuh, ini bisa kita tanam kembali. Nanti akan menghasilkan plant yang segar, yang fresh.